Belajar seperti huruf V. Silakan ke kelas. Arahkan anggotanya untuk belajar seperti huruf V. Baik. Silakan.
dinyatakan kelasnya kembali, yaitu bahwa setelah bisa merupakan suatu perintah yang ada dalam Al-Quran dan telah ditentukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pembagian harta warisan ini merupakan harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dan diberikan kepada orang yang masih hidup, atau disebut dengan ahli waris. Selanjutnya yaitu ke set 2 atau di poin kedua di poster tenaga semuanya. Di situ ada hukum membagi harta warisan. Menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 3030, yaitu artinya bagikanlah harta warisan itu sesuai dengan kitab Allah atau yang sesuai dengan yang ada dalam ayat Al-Quran. Sebagai umat Islam harus menjalankan perintah yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Bahwasannya yang diperintahkan itu harus dijalankan dan meninggalkan apa yang menjadi larangan dalam agama kita. Begitu juga dengan kewarisan dalam Islam itu. Kewarisan itu merupakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yaitu melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari pihak perempuan ada 10 orang penerima di Lepakis. Baik, itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Kemudian jika ada anda yang belum paham mengenai materi pembahasan hari ini, silakan berikan pertanyaannya. Pak, sebelum tanya Pak. Ya, set, silakan set. Tentang ahli waris nasabiah, apa itu Pak? Ahli waris nasabiah. Baik, yang lain ada yang ingin dipertanyakan? Baik, selanjutnya aku kasih tahu jawab, yaitu tentang ahli waris nasabiah. Itu dapat kasih lihat bahwa ahli waris nasabiah itu adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah. Contohnya seperti ibu aset, ayah aset, anak aset, dan lain sebagainya. Bagaimana aset sudah paham dengan Bapak? Jika tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, Bapak akan mengevaluasi anda semuanya dengan menggunakan strategi cross-walk puzzle atau strategi silap. Untuk itu kita akan membentuk kelompok, masing-masing kelompok itu anggotanya 2 orang. Silakan dibentuk. Yang bisa menjawab lebih cepat dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bapak, kemudian
yang kelompok yang belum, silakan mendengarkan jawaban dari teman kalian. Baik Pak. Silakan Aset presentasikan jawaban dari kelompok kamu. Baik Pak. Baik, silakan Aset memberikan jawabannya kepada teman-teman kelompok lain. Baik Pak. Baiklah, di sini kelompok kami menjawab yang satu mendatar yaitu Muwardis, dua mendatar Buddha, tiga mendatar Dasarwija, empat mendatar Tuhan. Jadi jawaban dari kelompok tiga dan Aset Sunarto, berikan aplaus yang banyak kepada teman kita. Baik, silakan dulu Aset Sunarto. Baik Pak. Baik, bagaimana janji Bapak tadi? Nah, jika ada kelompok yang menjawab dengan cepat dan benar, Bapak akan memberikan hadiah. Nah, ini merupakan hadiahnya yang Bapak berikan kepada Aset Sunarto. Kepada Aset, silakan maju bersama teman kelompoknya. Silakan maju. Ini. Berikan aplaus yang banyak. Itu Bapak ingin karena semuanya pada pertemuan selanjutnya untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Apakah anda semuanya paham? Silakan saya kenalkan temannya dulu ke depannya. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan beberapa poin penting yang akan Anda catat di buku Anda semuanya. Yaitu tentang harta warisan. Harta warisan ini merupakan ada yang tahukah kepada siapa saja harta warisan itu diberikan? Anda tahu? Baik, silakan, ayo. Kepada keluarga terhadap ayo. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh teman kita Ayu Sima tadi. Namun di sini Bapak akan teruskan kembali bahwasannya harta warisan itu hanya boleh diberikan kepada orang yang terikat dengan tali perkawinan atau sesuatu sahabatia. Kemudian yang kedua, harta warisan ini hanya boleh diberikan kepada orang yang terikat dengan perkawinan darah atau disebut dengan ahli waris nasabiah. Mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan, lebih dan kurang.